Kemudian esok kita ada PC tentang penemuan pelik bank. Ya. Esok mana buat? Ha? Dalam mana? Kita tunggu. Tempat akan dimaklumkan kemudian. Tapi untuk makluman awal, saya suka sokonglah laporan oleh Sinar Harian yang menyatakan kawasan ini, telaga-telaga itu adalah lebih kepada peninggalan British, ya, bukan peninggalan Jepun. Ya. Jadi ada setengah orang kata ini adalah hasil kerja Jepun. Ya. Namun begitu, kajian kita meliputi tiga tinggalan. Ya. Pertama, tinggalan Kerajaan Melayu lama, Kerajaan Kelantan lama. Ya. Dan alhamdulillah kita telah menemui artifak-artifak yang menunjukkan bahawa Palembang adalah satu pelabuhan penting Kerajaan Kelantan zaman dulu, zaman kuno. Dan artifak esok insyaAllah akan dipamerkan untuk tontonan rakyat Kelantan melalui tuan-tuan semua. Kemudian peninggalan British. Peninggalan British juga adalah bersejarah. Sekurang-kurangnya ada 12 telaga lama peninggalan British yang telah disahkan oleh saksi-saksi. Dan yang ketiga adalah pelabuhan penghantaran hasil galian Kelantan, terutamanya besi, pada masa pentadbiran Jepun. Walaupun sekejap, dia telah gunakan Palembang sebagai port untuk penghantaran galian ke Jepun pada waktu itu. Dan kita akan teruskan kajian ini dalam sungai negeri Kelantan. Dan seorang dermawan telah bersetuju memberikan kapal korek dan teknologi-teknologi untuk mengesan kemungkinan adanya kapal-kapal lama yang terbenam di dalam sungai Kelantan di pinggir kawasan Penambang dan Palembang. Dan tujuannya adalah untuk membangunkan industri pelancongan pada masa akan datang di kawasan-kawasan tersebut. Jadi rumus tentang Jepun apa semua itu saya harap tidak dibesar-besarkan lah. Nanti Jepun terkejut pula. Dia tak buat apa-apa benda, kita kata ada tinggalan Jepun di situ. Lah. Terima kasih. Dia refer tu sebelum ke selepas Perang Dunia yang itu? Oleh kerana kajian masih berjalan, setakat yang kita jumpai adalah menunjukkan kesan-kesan lama. Macam esok nanti saya pamerkan wang shilling yang kita jumpai, tertulis di situ Zulhijjah 1321 sanah. 1321 ni lebih kurang 113 tahun yang silam. Dalam bulan Mesih bermakna ia adalah 1899. Tertulis atas tu Kerajaan Kelantan bila 1899. Kelantan mungkin diperintah oleh Sultan Mansur yang mangkat pada tahun tersebut dan diganti oleh Sultan Muhammad yang ketiga pada tahun berkenaan juga. Jadi nanti ahli-ahli wang shilling lama ni boleh menentukan ia dikeluarkan oleh Sultan Mansur atau Sultan Muhammad yang ketiga. Dan kita juga menemui shilling-shilling yang lain yang membuktikan Palembang adalah pelabuhan antarabangsa sejak zaman berzaman. Di kawasan seluas berapa? Kawasan seluas apa yang ada kesan, itulah yang kita teroka. Jadi berapa eka belum dapat ditentukan lagi. Kajian itu apa buat tu? Kajian itu dibuat oleh Tunjung Development Corporation yang saya adalah pengurusinya untuk memajukan kawasan tersebut sebagai pembangunan pancungan di bawah kerjasama TDC dengan pihak-pihak swasta yang lain. Okey. Ya. Belum lagi lah pasal kita baru dapat mengkaji potensi dia. Nanti bila dah potensi itu dikenal pasti, barulah cadangan pembangunan itu dimajukan. Ada satu NGO jaga kawasan ke, apa perlu dia orang? Jaga kawasan tu pasti orang pergi tujuan dalam telaga situ. Ada yang buat tu ke jumpa artifak tu, ada tak dari segi duit tu, dollars in sense, berapa benda ni potentially berharga dari segi historical dan dari segi historical. Kalau saya satu lai bulu roma pun kalau lama punya tu berharga lah.
jadi kita nak harga assessment tu tak ada lagi kita buat tu pasal nilai sejarah ni dia subjektif. Kita misalnya kita jumpa satu kerang lama yang bertukar menjadi hitam seakan besi, tapi kita tak tahu adakah ia besi ataupun tidak. Jadi kalau nak nilai harga tu mungkin 20 sen pun boleh jadi. Tapi kalau orang berminat untuk kajian sejarah mungkin dah berharga lebih sikit. Jadi dari segi harga tu saya bukan ahli dia. Dan masa ni kita belum lagi hantar pada mana-mana penilai barang-barang perubahan untuk dinilai. Berapa banyak tu? Satu tan, dua tan barang ni? Sikit je. Sekeping-sekeping je tiap satu je. Nak dapat sekeping pun merah mata tu. Adakah kajian tu melibatkan Jabatan Museum sekarang ni? Semua pihak terlibat. Museum, tentera, polis, bomba, GPS, majlis daerah, apa nama, arkib negara, perpustakaan negeri, perpustakaan negara, dan apalagi pihak universiti, pensyarah, perunding, macam-macam. So, Dok, dia usul dia punya tamadun tu buat 130 years back ke? Tamadun tu sampai 500 tahun lah. Kalau kita, ada satu shilling tertulis Madinah Asy-Syarifah dengan tiga kubah Masjid Nabawi, kiri dan kanan satu kubah besar. Mungkin wang tersebut, andaian kita adalah wang kerajaan Umayyah. Tertulis di situ 245. 245 ni hijrah ke apakah kita tak tahu. Ya. Jadi kalau 245 hijrah, dia bermakna 1200 tahun yang lalu. Ya. Dan wang tersebut telah ada di situ. Jadi mungkin pedagang-pedagang Islam telah sampai ke situ. Beratus-ratus tahun dulu. Dan kalau kita baca lembangan sejarah sejarah tamadun Melayu, lembangan sungai, di lembangan sungai oleh Abdul Halim Nasir, muka surat dia saya tak ingat, di depan Palembang tu terdapat sebuah pulau dinamakan Pulau Sabar yang hilang hanya pada tahun 1960-an di mana Pulau Sabar adalah tapak istana Cegar Tegayung, kota Tanah Serendas Kebun Bunga, di mana bersemayam Sultan Iskandar Shah. Sejarah Melayu mencatatkan Sultan Mansur Shah menghantar panglima laksamana mereka untuk menyerang Sultan Iskandar Shah ini yang bersemayam di situ pada abad ke-16. Ya. Jadi maknanya dah 400 tahun lebih. Lebih awal daripada Jepun, lebih awal daripada British juga. Okey, terima kasih.